Hello, hai, selamat datang ke Hazrin Haris Channel. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak pasang soundproof kereta dekat pintu kita gunakan benda ni. Benda ni saya beli kat Shopee, murah-murah je, tak tahu jadi ke tak. Jom kita try pasang. Okey, mula-mula kita kena buka door trim ni dulu Untuk buka door trim ni, dia ada 3 skru sini dengan 2 kat dalam ni. Lepas tu clip ni, okey. Benda ni memang ketat, so korang cubalah macam mana pun asalkan dia terbuka. Ni saya dah buka, memang ketat gila kena bersabar banyak. So kena buka clip ni dulu, just tekan, tarik, okey. Lepas tu kita boleh buka skru ni. Lepas tu kita buka clip ni Okey, lepas tu kita buka door trim ni Just tarik je. Dia bunyi dia memang scary sikit, tapi tak apa, dia tarik je. Oh, sebelum tu dekat atas ni terbuka. Okey, dah terkeluar, baru kita boleh keluarkan ni Okey, lepas kita dah buka door trim tu, kita kena cabut speaker dia. Jadi bila kita dah buka skru, tarik dia keluar dekat sini, tekan macam ni, tarik je. Okey, lepas tu kita kena cabut ni Just tarik dia macam tu, dia pun dah terkeluar. Okey, untuk pasang soundproof ni, kita kena buang plastik ni Just buka je. Okey, ni kita boleh buang Okey, lepas tu kita masukkan ni balik sebab kita nak ukur nanti untuk nak potong pad tu nanti. Kita ambil pad ni, kita letak, make sure dia cover semua lubang yang ada Lepas tu kita potong ni untuk bagi dia terkeluar. Okey. Macam kita kat sekolah-sekolah dulu, kita main potong-potong kertas kan. Sama je. Kalau siapa-siapa rindu zaman sekolah, bolehlah buat projek ni. Lepas tu untuk kabel Swiss power window tu, kita tengok center dia kat sini. Lepas tu kita ambil gunting, kita cucuk kat sini Okey, nampak sini dah terkoyak, kita keluarkan. Tolak je, tak apa, dia koyak-koyak sikit tu kira halal lah Nama pun DIY. Okay. Lepas tu kita kena potong ikut border dia ni Baik-baik jangan potong wire ni pula. Okay, sekarang kita nak gamkan dia Tarik balik, buka kertas ni Buat separuh dulu tak apa, sampai dekat sini Okey, macam tu. Okey, tekankan dia, bagi dia sekata, tutup semua lubang yang ada. Okey. Lepas tu belah sini pula. Ini saya pakai yang murah punya Saya beli RM7 lebih sekeping. Kalau korang nak try yang mahalnya, tu terpulang kepada poket masing-masing. So kita tekan dia, bagi dia rata Okey, sebelum kita pasang door trim tu, dekat sini kita kena potong sikit Kenapa kena potong? Jom saya tunjuk. Ini door trim tu dia ada benda ni, dia akan termasuk dekat dalam ni. So sebab tu kita kena potong. So, kita agak-agak je lah macam ni bentuknya. Jom kita potong. Okey, macam tu je Saya buat tak kemas sangat. Kalau korang nak buat lagi kemas, boleh lah Semua dah okey. Oh, jangan lupa pasang speaker. Kan nak dengar radio? Tak ada pula suara dia. Okey, nak pasang speaker, kita potong dulu lubang ni. Lepas tu kita potong sikit untuk bagi nampak lubang skru dia.
Okey, sekarang kita nak pasang dekat speaker eh. Ambil wire tadi, masukkan dia. Kita pasang speaker ni eh. Masukkan dulu semua skru. Lepas tu baru kita ketatkan. Sekarang kita boleh pasang balik door trim. Okey, nak pasang door trim ni. Ni kan ada lubang ni kan. Lubang ni, lubang ni, lubang ni. Okey, make sure lubang-lubang tu align dengan clip-clip ni. Lepas tu baru kita tekan dia. Kita keluarkan dulu wire ni. Masa kita align clip tadi, make sure keliling dia masuk eh. Lepas tu kita masukkan clip ni. Lepas tu kita screw dia balik eh. Dia ada 3 skru. Yang panjang ni untuk yang 2 ni. Yang pendek, yang pendek ni untuk sini eh. Okay, lepas tu clip ni kita masukkan balik. Tekan je. Lepas tu ni kita tekan je. Maka siaplah soundproof kita untuk satu pintu eh. So pintu-pintu yang lain lebih kurang sama je eh. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan dia sebelum dengan selepas. Okey, lepas skru semua kita dah pasang, kita pasang balik benda ni eh. Macam ni eh. Masukkan situ, tekan je. Simple je eh. Okey, itu sahaja dari saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hazrin Haris. Semoga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Simple je. Terima kasih.